Okay guys, so korang bersama saya Mr. Eddie. So lokasi malam ni adalah kita buat dekat Banglo Farah Okay, Banglo Farah, di mana kisah dekat sini Farah ni menjadi mangsa kekejaman makcik dia. Makcik dia mengamalkan ilmu hitam, jadi Farah ni menjadi korban makcik dia lah. Di mana agak sedih, si Farah ni menjadi mangsa. Okay. So siapa yang dapat tengok, okay, tak apa. Siapa yang dapat tengok sosok Farah nanti, dia ada sosok budak perempuan berumur lebih kurang dalam 10-11 tahun. Tidak ada badan, hanya kepala sahaja. Berambut kerinting. Kalau korang boleh tengok nanti kalau ada sikit korang. So makcik dia memang mengamalkan ilmu hitam. Memang agak sedih jugalah kisah dia. Tapi saya akan cerita dengan korang apa yang ada kat sini, apa yang pernah terjadi kat sini. So rumah ni memang agak besar. Bahagian dapur apa semua memang, kalau tengok design baru rumah dia ni memang rumah lama. Nak serius lah. Okay, kalau siapa yang boleh nampak sosok budak perempuan. Okay, setiap kali kalau bila saya datang sini, sosok si Farah tu dia akan ada kat sini. Memang dia ada berdekatan dengan saya. Tak tahu kenapa dia minat sangat. Tapi benda kat sini ada yang besar, ada yang kecil, Ashira. Okay, yang baru masuk tolong share di live guys. Kejap lagi kita akan mula hunting lah. Ah, okey. Woi. Woi. Belum masuk lagi dah. Dah ada bunyi ah. Siapa datang ah? Benda apa tu? Siapa tu? Eh. Woi, kau boleh dengar tak? Benda apa tu? Datang kot. Belum masuk lagi apa boleh dah bunyi ah. Okey, kau ambil sebelah sini, ambil sebelah kanan kau. Saya perlahan-lahan kita baru pergi ke bahagian garaj dan ke bahagian belakang. Apa nanti kita orang perlahan-lahan nanti kita orang akan masuk semua. Belum apa pergi dari ni? Siapa tu? Belum apa lagi? Ha? Okey. Ai, belum apa lagi je mas. Buruk dah ada bunyi ah. Buka kan. Tak masalah ada bunyi ke sebelah sini. Andai betul. Ini kalau dia aku kelah kuanting ni, memang aku lari terus. Okay guys. Kadang aku perlu betul lah bawa pengguna semua. Memang ada, tapi masalah bunyi tu dah ada lah kat depan aku. Okay guys, aku mula, aku bukan lari pun, cuma aku segan. Tak perlu apa-apa lagi, dah ada bunyi lah. Anjay betul. Dia betul kat sini, belakang ni. Ah, judul sama Kenji. Kena aku pun betul lah. Okay. Kau stay dalam room. Coba hari ni aku tengok kancing kau. Tapi tengah benda kat sini lah.
Ada mah. Tapi aku pelik kat sini. Ini aku lari. Dah. Hadir. Tadi mas tadi. Jadi buat. Cuba pergi dulu, pergi dulu. Guys, tolong share lagi geng. Tolong share lagi. Nak 500 view geng eh. Baik, assalamualaikum wahai energi-energi ataupun penghuni yang berada di sini. Tunjukkan sosok-sosok kalian, diri wujud kalian yang berada di sini. Aku cuba kalian wujudkan diri kalian. Jalan dulu, jalan dulu. Okay, orang ke depan ya. Ini orang ke depan saja ya. Aku tunjuk belakang. Aku yang kejar, kerja nak lari. Bila apa aku? Ingat aku takut. Temu Iwan segera ni. Siapa? Roh, siapa Roh? Siapa? Sekarang ni orang dah jauh eh. Aku dah dengan jauh. Okay guys. Tapi kurang-kurang untuk cuba kat sini aja. Thank you bro. Aku lagi buat lagu untuk belakang. Cuba aku stay jap. Be slow sikit. Kalau jalan pinggir aku lari. Abi, cepat Abi. Lu rasa abang Kenji Abi kau? Aku kalau bersini memang tak hati. Cepat korang nampak kerja kat situ. Wah, 30 minit. Anjir, anjir. Aku anjir, tu je. Haji, saya bukan Haji ya. Saya Wan. Aku nak stay sekejap kat situ. Ya, saya percaya kat situ. Yes. Tu, orang dia saya apa tu? Eh, belum apa-apa ke tangan aku dah main gila. Celaka betul. Farah sebelah aku ni. Farah dah sebelah aku lah. Oh, okey, okay. Aku jawab. Farah nak teman aku. Sebab aku dah lama tak melawat dia. Ini kalau tak dunia habis aku. Habis tu nak tak payah. Dia macam-macam baru. Dia tak pasal geledak kan. Ni eh. Aku reverse. Elok-elok. Benda dah dah dekat tu kan. Memang dekat benda tu. Aku pantang kalau kau pisang ni. Sebab orang dah jauh. Aku still kat sini lagi. Celaka. Nah, jauh kena datang. Tapi tak jauh. Oi.
Bukan yang patung, Kenji. Ini Banglo Farah, Kenji. Banglo Farah. Ini kalau aku jumpa terpinggang, aku lari dulu. Aku cakap, ada juga yang kerajak gang. Okey, okey. Ke view 500 jah, nak 500, nak 500. Terus saya guys. Orang kat depannya. Oh, jalan ke keluar. Bagi galeng-galeng. Alah, tali pula kau. Aku yang tali, tali pinggang. MU eh, MU eh. Kenapa macam bunyi kereta kat luar? Weh, bunyi belah sana. Anjay. Tak. Jangan aku baca duduk makan. Dia belah aku duduk makan tu. Aku takkan bacanya. Trust me, okay? Aku takkan bacanya. Sir. Ada orang datang. Black. Black. Oi. Banglo Farah. Bukit Minggu eh. Ya, aku pun cuba lah kalau ni macam untuk bunga, bunga pula orang. Kau ajak je, kau ajak. Ni bukan dia eh. Wan. Ada dua orang berpikir belakang aku. Anjay. Kau pergi, pergi, pergi. Saja anjing. Banyak aku jalan dah. Bujuk boleh apa aja ke? Aja. Jadi. Okay. Aku risau kalau aja cari pinang. Nami kau. Nami kau. Eh, banyak jalan dah.
pisang. Ui. Guys, cukup. Ni apa ni depan aku ni? Macam tu, lewat macam, lewat macam, lewat macam. Guys, 500. Tak. Tak masalah benda ni dengan jepang aku. Celaka. Alah, benda juga belakang aku dah. Ayuh. Tuan sudah sekiram muka tu. Tak boleh seluar. Haa. Tak boleh buat kan ni. Tak boleh dia belakang aku. Celaka betul lah. Dia main bunyi. Cek. Aku ingat. Bercahaya. Tak. Tapi kalau aku, masalah aku duduk bawah, aku ada tali pinggang. Guys, apa benda ni guys? Bukan sip ke kawan? Tak tahu. Aduh. Yang saya gentar kejauh sana kejauh sini. Eh. Oi. Apa benda tu? Masih jaga ke? Tak boleh kan restrain. Anggil lah apa? Aku malah ayam ni kalau aku nyanyi susah. Okay guys. Dah macam depan tu. Okay aku nak. Aku risau kalau ada tidur bengang sebelah aku ni. Saya orang ini. Sarang-sarang. Nama sarang pun. Tak ada. Aku takkan video je. Aku ke sini. Saya nampak tak? Tak nampak kan?
Kadang bunyi dia sebelah kanan ah, sebelah kiri. Bisa dah bunga. Kecil sebelah kiri, sebelah kanan. Ini kebun cisang kan. Banglo Farah. Amin. Banyak langit tu lah tak malam ni. Rasanya tak cerah kot. Tak ada pun. Ya. Selamat salam. Banglo Farah. Wey. Aku bukan takut tak ke. Okey. Kata bhai. Comel gila. Game bong keras. Ya, kejap pun. Sebab ni adalah last living kami. Itu je. Besok lusa kami akan berat. Itu je. Habis 3 star. Kalau korang nak dapatkan yang habis 3 star eh. Itu je. Berharap aku berharap-harap yang gaduh. Belasan redak kan banyak. Kali aku benci tempat ni. Eh pendap kip. Kau gelak aku. Gelak. Kali aku benci lah. Kalau ada terlebihan ke apa. Woi, cicak kau. Pernah aku depan cuki. Apa? Sambung. Kau nak? Aku bawa sambung ke sana. Aku bawa sambung ke sana. Aku pergi dah sudah kami. Tuan, tengok ke sana.
Okay guys, kalau korang nampak benda kat sini, juga ada sekali lah. Ya. Ajar apa? Cuba aku anjak kat sini. Okay, okay. Aku nak pasti mula kena jap. Macam suara je lagi. Mana ni pun. Seram pula aku. Jangan macam bulan bay. Bulan bay. Ni ni ni. Kenapa bulan ni? Bulan bay. Ni lah Farah main bayang. Di waktu petang. Aku akan tengok bawah dulu. Nah, tunggu je lah pagi-pagi. Eh, semak bersama, bay. Aku tak kira, aku tak kira. Aku maksud juga. Aku maksud juga. Weh, terakhir aku ingat ulo terpinggang. Tak. Eh, aku benci betul lah kalau tak masalah aku nak. Sekejap. Ui, dia tu. Ui, yang sebaik tak kena lubang, boy. Ini, boy. Tak macam benci tu. Tak risau, tak ada pinggang tu je. Eh guys, ada bunga kat dalam belakang. Tu. Oh. Okey, okey, beh. Eh, thank you, Shane. Eh. Oi, ada muka bay sebelah sini. Sebelah pintu bay. Guys, SS guys. Cukup-cukup. Ada muka bay kat sini bay. Berapa saja. Muka besar kan. Terus ada. Ni. Ni. Ni muka kan. SS dekat kena. Aku masuk. Oh, Allah, pokok ni halang aku buat apa? Gampang tu.
Tak boleh nak masuk sangat dah, geng. Dia semak lagi dalam ni. Ha. Macam benda terbang, geng. Ni bukan ayam. Ayam kita tahu bunyi dia punya kepak tu terbang, kan. Dekat Banglo Farah. Ha. Cara ada benda nak mendekati lah, geng. Weh, apa hal main cuik-cuik leher aku ni? Gampang. Lepas tadi yang hidup cuik-cuik leher. Kau ingat kau bini aku nak romel-romel leher aku, suruh aku steam. Tak ada lah, macam main kat leher aku lah. Aku lah stres lah. Nak pegang kamera lagi. Okay, geng. Tadi ada satu sosok hitam kat sini, geng. Abang saja je alihkan lampu macam ni. Kalau korang tahu skill abang, abang punya style, abang takut itu adalah daripada lampu, pantulan lampu. So abang akan selalu macam ni. Sup, abang lagi abang akan letak balik. Dekat sini je abang zoom in, eh. Dekat sini tadi ada satu sosok hitam yang besar dekat atas ni. Okey, jadi abang cuba alihkan lampu ni macam ni. Sup, abang letak balik, hilang. Sebab abang tak nak tertipu dengan pantulan lampu, okey. Okay, lepas tu aku boleh balapan. Flat je. Aku nak masuk ikut mana ni? Bunyi macam gema. Serius lah, geng. Abang tak dengar, geng. Hentak kaki yang bergema macam lagu. Tak, abang tak dengar, geng. Maaf, geng, abang tak akan itu mungkin rezeki korang untuk dengar dan bukan rezeki abang lah, kiranya. Macam mana aku nak masuk ni kalau berbelit-belit macam ni dia punya pokok? Okey, abang rasa sini macam lapang, geng. Main aja muka binatang. Betul, sangat kuat bunyi tu. Sekejap. Ada bau hanyir lah, geng. Tiba-tiba. Macam dekat je. Abis sekarang ni dia ganggu leher abis lah. Nak bromeng kau bukan manusia nak bromeng aku. Gampang. Kau belakang abis ni lagi. Tadi abis rasa macam ada benda mengendap belakang ni. Tak payah masuk abis. Korang cakap lagi tak payah lagi aku masuk. Itu dia abang. Lagi dilarang lagi dia buat. Siapa kenal abang, memang korang tahu perangai abang macam mana. Makin dilarang makinlah aku buat. Masuk abang, masuk lagi. Ini kena duri memang melepek aku. Wish.
Abe tahu bezakan nyamuk dengan orang nak romeng abe. Macam gila sek je hantu ni. Dah lama tak dapat ke? Kalau sama keluar kau off record, aku rasa aku pun dah lain macam ni. Ada, aku rasa macam ada mengendap-mengendap kat celah pokok tu tadi tu. Macam satu muka dengan mata dia aku nampak. Abang sorang je ke? Ah, abang sorang dua orang semua jauh ni abang. Dekat base tu, hujung sana. Usir lanjut belum devil boyfriend. Tengah, abang tengah kegatalan. Ah, ini bawa betul nyamuk geng. Kalau nyamuk tu nampak tak nyamuk. Ini bawa betul nyamuk. Abang dapat tahu. Hantu raya. Kalau kau hantu raya, buka rumah aku dah tak beraya sekarang. Paskan duit raya dia. Tu je aku minta. Sini ya tadi ha. Mana tempat yang abang cakap? Mana tadi geng? Tengok, ini bukan pantulan lampu, okey geng? Ini bukan pantulan lampu. First tadi ada, bila abang tunjuk lagi sekali dah hilang. Sebab abang memang takut korang. Takut abang pun tertipu, korang pun tertipu. Abang takut korang pun tertipu dengan patulan lampu, okey geng? Suruh balik. Okey, boleh. Batuk dalam terus ni. Sakit dada bhai. Dahlah pendenda kita dah nipis kan. Kondisi kayu ni agak agak Bismillah. Asyik baik abang gunakan teknik wincon. Wincon meringankan diri, okey. Korang relax je. Okey, bilik makcik dia sebelah sana tau. Tapi abang tak boleh nak masuk. Memang tak boleh nak pergi. Alright. Dan abang akan meniti pada sini, okey. Korang relax je. Jatuh, tergolek, mampus. Farah mana? Sabar. Abang nak meniti sekejap. Okay geng, korang stand by je. Ya Allah. Korang stand by je. Abang dah nak start jerit-jerit ni geng. Pastikan selamat, itu je. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. 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 Subh
Dia apa tengok pokok dia dah makan gedang ni. Sebelum ni tak ada gedang macam ni. Okay, geng. Sebelum ni abang pernah hunting kat bahagian belakang sana. Di mana ada satu macam kata apa? Siapa yang pernah tengok abang hunting kat sini, ada satu jalan yang boleh masuk. Okey. Tapi abang rasa macam was-was ke macam mana abang perlu pergi tu hari. Bila abang pusing belakang, abang toleh balik dah hilang jalan tersebut. Siapa masih ingat lagi? Di mana abang nak masuk jalan tu. Tapi tiba-tiba lag. Yang korang cakap lag tu. Masa tu abang kata apa, bertengkar sikit. Dia kata ada jalan dia masuk. Dia buka cantik je jalan. Siapa masih ingat dia? Agak lama dah lah benda ni. Ya Jabal ya Qahya. Tak apalah. Ada tengok matu time to lag ah. Siapa masih ingat tu? Dah berkata ada bau orang tengah masak apa semua. So kat atasnya abang tak dapat rasa apa-apa. Energy pun dah macam slow sikit. Abang akan pergi ke bahagian belakang. Abang akan masuk hutan kejap. Ada time tu akan tengok kan. Yang abang cakap, "Eh, apa ni ada jalan ni kan?" Memang viewers ramai nampak, okey. Ini kalau tergolek. Ah, ha, memang abang nak masuk ke? Korang tahulah abang ni macam mana. Sekejap, abang akan fokus pada jalan kejap. Abang nak pergi ke belah sana sekejap. Abang akan meniti lagi. Okay. Oh, selipar je kita. Alamak, batu ni kerak pula. Jangan terpelik kot sudah. Kasut ada kat rumah? Okay, ni abang berpijak pada lubang tau. So abang kena hati-hati abang punya step. No, abang kaki abang cedera ke? Geng, kaki abang cedera ke? Abang tak boleh pakai kasut lama-lama lah geng. Weh, tiang. Dia punya tiang gagal. Weh, apa tu? Okay, ada bunyi pergerakan di bawah, geng. Dah putus dah. Sender pun putus, geng. Alamak, aku nak gantung kat mana ni? Sekejap, geng. Abang tengah cari keadaan yang... Okey, ni lubang kau, okey, geng. Abang pijak sekarang ni lubang. Abang hanya berpijak pada akar dia je ni. Ya,
Abang nak saya jalan sekejap. Okay, okay. Weh, siapa bersing weh? Aku tak boleh stabilkan diri kalau tak ada macam ni. Okay guys, korang standby sambut aku lah. Aku takut jatuh ni. Pertama kali aku berjaya sampai sini lah geng. Okey, di mana dulu ini adalah bilik mak. Di sini adalah bilik makcik dia dekat atas ni. Yang dikatakan tempat spiritual yang dia buat. Alright, geng. Ya, memang licin lah. Sebab tu abang agak berhati-hati. Korang tengok ni semua lubang, okey geng. Korang boleh tengok, okey. Ini semua lubang. Tapi disebabkan abang ni tak berapa betul sangat, abang main langgar je. Korang relax je. Sekejap ke. Abang tengah mengangkang ni geng. Abang takut jatuh ke? Takut juga sebenarnya. Tapi jangan fikir jatuh lah. Tak kena buat, abis terkejun je sekejap lagi ni. Ay, apa hal weh? Aku okey je weh. Aku okey je, jangan risau. Uish, ada himok tadi geng. Dia macam tengah tengok abis geng. Bila abis suruh baik tak ada. Tak kecut pun aku siap. Lag je. Kalau aku memang gila-gila. Lag je. Okay, abis akan cuba pergi ke bahagian sana. Okay, geng. Tapi kamera agak tergabur lah sikit, geng. Sorry lah. Okay, ni bilik. Alamak dah terbegak. Apa lah korang. Okey. Tak ada apa kat sini. Tapi ada satu suhu. Ada satu suhu panas abang dapat rasa kat sini. Abang pun dah mula berpeluh, geng. Okey. Tak kena buat abang nak turun susah-susah, abang terkejut macam ni, geng. Kalau susah sangat nak turun, abis terjun je. Bukan tak biasa terjun. Dah biasa. Kalau terjun tak apa, kita ada step. Kalau jangan jatuh. Jatuh tu bahaya, geng. Sudah, aku dah lupa lah. Tapak dia mana tadi. Allah, lubang. Sekejap lagi ya. Eh, lubang. Bahaya. Okay, abang akan turun lagi. Rupanya tak ada apa sana lagi. Batu pun dia pada dinding pun dah reput dinding, geng. Dinding dia dah reput dah, geng.
Sekejap, aku nak tengok kayu ni kukuh tak kalau aku terjun. Orang mana bang? Orang Kelantan? Allah Akbar. Alhamdulillah. Okay geng, sampai dah. Boleh turun. Relax je geng. Okay. Saya tak ingat pecah bos ke. Aku kena kental bos ke. Aku kan suka buat benda-benda yang mencabar. Follow back abang. Abang, ni bukan air kawan abang. Ni air kawan Eddie. Ah, aku pergi belakang. Tak terbegak lagi. Okay, pergilah. Tak terbegak pula dalam ni. Okay, abang akan pergi ke bahagian belakang, geng. Kak Mila ke? Bukan. Takut. Tak takut apa. Alah, dia takkan kacau lah kita berak. Taik kita tu busuk lah. Dia pun tak ada masa lah nak bau taik kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, abang akan relax sekejap bila abang nak lepas si kawasan ni. Okay, siapa masih ingat ada jalan yang terbuka luas kat situ? Siapa masih ingat, geng? Masa abang hunting dulu. Tak ingat. Memang dah lama abang tak buat, tapi dia ada buka satu. Weh. Apa tu? Okey, Kak Myra memang akan ingat sebab dia selalu dalam live ni. Ya, kalau view lama ni mesti tahu kes ni. Okey, ini bahagian dapur. Assalamualaikum. Jika benar ada perkampungan kalian di sini, bukakan jalan kalian, bukakan pintu, bukakan gerbang. Aku ingin masuk ke dalam. Okey, okay. Pintu yang apa cakap itu hari dekat sini lagi terbuka. Okey. Tapi kebetulan masa tu abang lag, abang nak masuk. Diorang cakap lag. So abang tak nak terputus line. Nanti abang masuk alam diorang, internet tak ada kan. Tak boleh nak buat live. Korang tak boleh nak tengok. Uish. Ada pergerakan lagi kat belakang ni. Siapa tu? Kalau orang pergi main jauh-jauh, kalau hantu, jaga-jaga, aku ada silat kijang. Silat kijang tu maksudnya lari ya gila. Cuk susup lagi, buka langkah lagi. Settle masalah. Itu dah macam silat kijang. Yeah, thank you Mr. Q. Oh. Mana ada? Sebabnya kami yang berada kat lokasi lah yang kena efek. Sebab kita berada di tempat dia. Contohlah abang pergi rumah, rumah Hedy. Abang dekat rumah, apa nak cari Hedy kat rumah abang? Mana dapat? Kenalah pergi rumah dia. Kita juga guna dalil akli balik. Ada yang bertanya, tak ada tak ada. Kadang-kadang tu fikiran kita je. Ada benda gelap kat aku lah. Alamak, banyak pula semut sini.
Eh, siapa ada dengar, siapa ada dengar orang gelak tadi, geng? Tak ada orang. Oh, alamak. Ada-ada, tak ada tak nak macam mana kan? Abang tak boleh paksa korang percaya abang, apa yang abang cakap. Sebab abang yang berada dekat lokasi. Ada suara tak dia abang? Ya ke? Ha. Salam dari Paris. Oh, tak payah kat Paris. Dua pun salam tak payah. Tapi suara tu jauh bunyi. Yes. Alright. So, abang hunting tak lama mana ni sebab kita ada uji nyali, iaitu Mr. 100 meter balapan akan... Oi! Allah, kejut aku ayah hutan. Babi betul. Aku terkejut, geng. Bodoh sini ayah hutan ni. Ayam kot. Entah. Bodoh sini. Aku terkejut. Aku dalam mood terkejut lagi. Aduh. Bro, kalau ada ayah hutan maknanya memang ada kampung dia orang kat sana. Dah tersembur ayah aku ni. Takkah ayah hutan duduk tinggi sangat, geng? Weh. Logik akal ke ayah hutan duduk atas pokok macam tu? Alah, semut ni gigit-gigit aku, gigit kau balik baru tahu. Ayah hutan boleh terkebal lah. Masalahnya. Tak apalah. Tak, itu bukan dahan, geng. Faham tak? Macam ni ni ni. Pelepah-pelepah. Takkan dia boleh duduk atas pelepah? Oh, memang duduk atas pelepah eh? Okey, okey, okey. Abang tak tahu. Sebab tak abang tanya korang. Jangan jatuh atas kepala aku sudah. Memang aku balapan. Dalam sejarah, abang balapan. Okey?